Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni resepi sambal tumis udang petai . So kita pergi pada bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia udang. Udang ni kita masak macam ni dulu, iaitu separuh masak udang, cili kering yang dikisar. Ni tentulah petai . Ni petai. Kemudian bahan tumisan, bawang merah besar dan bawang putih. Dan ni garam lah. So kalau korang yang kaki haji, nak pakai haji pun boleh. Korang nak pakai gula pun boleh untuk mengurangkan tahap kepedasan ni. Tapi aku nak rasa yang betul-betul autentik hari ni. So aku hanya menggunakan garam. Natrium klorida lah kalau bahasa kimia ada kan. So aku akan mulakan sekarang ni untuk memasak. So sekarang ni kita akan panaskan minyak. Okay, aku akan tumiskan bawang. Yeah, tapi kita akan panaskan dulu minyak ni. Kuali dah mula panas. Kita akan tumiskan sekarang. Tengok dulu panas ke tak? Oh, belum panas lagi. Panaskan dulu kuali. Okay, sekarang aku mula tumis . Masukkan bawang putih dan bawang untuk ditumis . Ni tumiskan. Dan aku akan masukkan sekarang ni ke gaul ni. Sekarang ni aku akan masukkan cili kering. Cili kering . Korang kisar sama ada korang boleh kisar dengan bawang putih pun boleh. Kisar macam ni pun boleh. Masukkan satu, dua dan yang ketiga. Kalau korang nak pedas, tambah lebih lagi pun tak apalah. Itu terpulang pada korang lah. Kalau yang lebih kaki pedas tahap dulu ni kan. Sekarang ni kita bagi dia dulu apa nama cili kering. Okey, sekarang ni bila dah pecah minyak macam ni, aku akan masukkan udang . Ini 2 kilo udang. Ni 2 kilo udang. Masukkan ke dalam. Gaulkan sehingga rata. Bila sambal ni dah pecah minyak. Dan udang ni tadi yang kita dah separuh masak kan. So yang ni dia akan masak sepenuhnya lah. Kacau kan ni. Dan sekarang ni aku akan masukkan. Ini asam keping . Asam keping. Gaulkan asam keping ni. Dan bagi dia masak sebentar. Dan aku akan masukkan petai. Petai ikut selera korang lah nak masuk macam mana. Ini selera aku. Korang punya selera terpulang pada korang. Dan gaulkan. Dan aku pun sekejap lagi nak menjamu selera lah. Selamat menjamu selera. Ya korang. So inilah dia hari ni.
sambal petai tumis udang. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe aku, subscribe channel aku, tekan butang loceng untuk resipi-resipi yang terkini. Kemudian apa namanya, boleh komen dekat bawah tu. Dan selamat menyambut selera. Assalamualaikum. Inilah dia ya, tuan-tuan dan puan-puan, sehidangan sambal petai udang untuk hari ini. Dan kalau aku nak pesan juga kat korang, kalau korang nak guna garam sahaja pun boleh untuk masakan ni. Kalau korang nak masukkan sedikit gula ataupun ajinomoto motor pun terpulang pada korang lah. Itu atas pada selera korang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum.